Bagi suku Batak, ulos merupakan kain yang menjadi bagian tidak terlepaskan. Ulos memiliki peran penting khususnya dalam menjalankan adat. Ulos ini terdiri dari banyak jenis dan berbeda fungsi. Biasanya terlihat dari motifnya. Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tepatnya di Kampung Tanolapang, ulos Batak masih dikerjakan dengan menenun secara tradisional. Di daerah ini, hampir setiap orang tua mahir menenun ulos, bahkan sudah menjadi mata pencarian. Salah satunya adalah Senti Pintu Batu. Nenek berusia 72 tahun ini mengaku sudah belajar menenun ulos sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Di usia 15 tahun, ia mulai tekun menenun ulos Batak hingga sekarang. Ia terlihat sangat terampil menggunakan alat tenun tradisional ini. Setiap bulannya, Senti bisa mengerjakan 10 hingga 15 buah ulos. Selain di daerahnya, ulos-ulos hasil tenunannya juga dijual hingga keluar daerah di Sumatera. Dan biasanya, pedagang datang langsung membeli ulos. Lama, baru. Mulai merci aja rahu mak nami ono bulan baru malam dapat tuh tikotik bela tersendiri ima terus itu umur berapa itu belajarnya belajar umur 15 tahun sampai sekarang terus itu ke om maulaku kalau ulus ini dijual kemana yang lalu ku kabeh jahe serbu dulu mulu medulian di sonari ngarong tok ke huta huta mah medul lau. Harga ulos-ulos ini pun beragam, mulai dari harga Rp100.000 hingga Rp300.000, bahkan ada yang mencapai harga jutaan rupiah, biasanya sesuai motif dan jenis ulos. Tidak hanya di Kabupaten Dairi, ulos-ulos ini juga dipasarkan hingga ke daerah lain dan biasanya juga ulos dibeli sebagai buah tangan oleh pengunjung yang berwisata ke Danau Toba, khususnya di Silahi Sabungan. 20 atau 200. Kalau yang paling mahal berapa dia? 200. Ini yang 300, 200 yang mahal. Yang cantik meh. Kalau dia satu bulan bisa berapa? Berapa? Sebulan, ya bah, 10. Bisa dapat 10 langsung. 10 macam ni bah, paling otik. Mana kau mana tinggi kan? Iya. Oh, lorong malas tu iba, jadi biasa metong dokon. Meski demikian, jumlah penenun semakin hari semakin sedikit. Saat ini, rata-rata penenun di daerah ini sudah lanjut usia dan tak ada generasi muda. Kalaupun ada jumlahnya sedikit sekali. Apalagi banyak ulos yang sudah dikerjakan dengan mesin dari pabrikan yang harganya lebih murah. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Angel Banjarnahor di tvnews.com melaporkan.